sejahtera dan bermartabat. Pertanyaan, guna mengimplementasikan visi yaitu terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat, program prioritas apa yang akan dijalankan dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja di Sulawesi Tenggara? Silakan untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kalau kita berbicara bagaimana menurun tetap terlalu dekat dari sini. Dari pelaksanaan aman, tapi juga dulu bagaimana aman aman. Kemudian masyarakat dari sini. Terlebih dahulu kita membangun mulai dari kemudian dari infrastruktur kita bagi bagaimana potensi-potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, sumber daya manusia tentu kita harus menciptakan pendidikan yang berkualitas antara pemerintah dan universitas yang ada di provinsi harus. Untuk sekaligus mengetahui berapa tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Karena universitas dan pemerintah provinsi bekerja sama dengan universitas yang ada di seluruh negara, maka jelas sudah kita berkemiskinan. Tadi sudah sampaikan bahwa kita harus membangun infrastruktur mulai dari jalan, pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau kita pendidikan yang juga tidak benar, tentu tidak bisa melaksanakan. Waktu habis.